Teman, ini kayunya juga sangat keras, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan buat yang bantu dan paling cepat kerjanya itu, teman-teman, ya. Oke, ini untuk 45 derajatnya untuk lebar kayu tadi, ini yang 7 cm lebarnya, teman. Jadi untuk yang lebar 20 cm kita tes ya untuk mesin ini. Ini NRT Pro 7 inci ya, teman. Matanya ini 7 inci, teman-teman, seperti itu. 7 inci. Nanti kita akan kasih tahu juga untuk wattnya berapa, ya kan. Ini sliding, teman-teman. Oke, kita akan kasih lurus dulu. Kita akan buat 45.
Jadi seperti itu ya teman-teman, sangat membantu lagi sekali ya teman-teman ya, untuk 45 derajat yang lebar 20 pun bisa, apalagi yang di bawah itu ya teman-teman. Jadi 20 cm masih bisa ya untuk 45 derajat atau potong siku seperti itu ya teman-teman. Jadi kapasitas pemotongan mesin 7 inci ini untuk ketebalan kayu 7 cm masih bisa sih teman-teman ya, untuk ketebalan 7 cm untuk lebar 20 cm seperti itu. Jadi di sini teman-teman juga bisa buat buka purus ya teman-teman, buka purus ya, akan kita coba juga ya. Jadi untuk 45 derajatnya sudah, sekarang yang buat buka purus. Ini ada itu teman-teman, ada setelan sebelah sini teman-teman. Nah sebelah sini ya, jadi kita bisa setel kedalamannya sedalam apa yang mau kita itu. Jadi ini sampai di situ ya teman-teman ya. Cuman kalau untuk wattnya mesinnya ada nih. Di sini ada keterangan. Nih teman-teman. Nah, di sini ada 1200 watt, ada 4500 rpm. Sejauh ini udah 1,5 tahun saya pakai, alhamdulillah belum pernah saya bongkar, belum pernah ganti arang. Oh, belum pernah ada masalah teman-teman seperti itu. Sangat membantu sekali. Seperti itu ya teman-teman, semoga ini bermanfaat juga buat teman-teman. Mungkin ada yang paham juga dengan mesin multifungsi yang kayak gini, sliding ya kan. Dan ini sebelumnya untuk harga ya, untuk harga kalau saya beli dulu di Shopee sih teman-teman, saya di harga 1.800.000 karena itu di Shopee. Untuk ongkir ke tempat saya juga lumayan sih, dari Jawa ke Padang. Nah, jadi semoga ini bermanfaat, semoga ini sangat membantu sekali buat teman-teman yang
yang belum punya atau ingin punya, dan seperti itu tadi fungsi-fungsinya sangat membantu sekali ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, bagi teman-teman yang baru mampir atau baru bergabung dengan channel Dapan Tukang Kayu, jangan lupa support ya channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasinya. Makasih banyak ya teman-teman ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.